Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahli Lastri, SPD Kim. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lirik. Hari ini alhamdulillah kegiatan kami adalah perpisahan siswa kelas 9 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Insyaallah orang tua diundang, tokoh masyarakat, Bapak Camat, Ibu Korwil, dan orang tua wali murid ya, yang insyaallah akan hadir pada hari ini. Dan hari ini juga kegiatan-kegiatan siswa akan kita tampilkan, mulai dari tarian seni, kesenian, kemudian ada paduan suara dan yang lain-lainnya. Oke, selamat menikmati, selamat hadir, selamat datang di sekolah kami SMP Negeri 3 Lirik. Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon arak. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Seiring malam dengan merebah, bubut dan malam serta merpati. Seiring salam beserta sembah, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah likul alam, alhamdulillah tersimpan di dalam. Tak lupa salawat dan salam, kita sembahkan kearifan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahkota dunia junjungan alam, yang syafaatnya kita harapkan siang dan malam. Daun salam di meja makan, untuk bumbu masakan di hari ini. Salam dan hormat kami hanturkan, untuk semua yang ada di sini. Bunga mawar tumbuh di taman, taruh setangkai dalam jambangan. Terima kasih kami ucapkan kepada tetamu dan para undangan. Selamat lirik Bapak Zainuddin Esos, yang kami hormati Ibu Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lirik, Ibu Sri Wahyuni yang mewakili SPD Kim. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah Bapak Andro Mainel di SE beserta SMPN di Kecamatan Lirik. Yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Kami banggakan kakak kelas 9 SMP Negeri 3 Lirik. SMP Negeri 3 Lirik bersempena dengan 2023 Banjar Balam 30 Mei 2023. Kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wallahi alaikum in kuntum ada. Firmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Liri, Ibu Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Liri, Bapak Kepala Desa Banjar Balam yang mewakili, Ibu Kepala Sekolah SMPN 3 Lirik telah meluangkan waktunya untuk hadir, dan tercinta anak-anak kami kelas 9 yang insya Allah pagi hari ini berbicaranya. Suatu kesan tersendiri sebelum meninggalkan masa sekolah menengah pertama dan beranjak ke sekolah yang lebih tinggi. Dengan pelaksanaan kegiatan perpisahan peserta didik kelas 9. Pelaksanaan perpisahan peserta didik tahun 2022 sampai 2023. SMP Negeri 3 Lirik, Ibu Syahlil Lastri, SPDK, kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Camat Lirik, Bapak Zainuddin Esos. Yang kami hormati Ibu Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lirik. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Banjar Balam atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Redang Seko, selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kemudian yang kami hormati Ketua Komite Sekolah Bapak Andromike Menaldi SE beserta anggota. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN SMP di Kecamatan Lirik. Yang kami hormati para tamu undangan, tokoh masyarakat Desa Banjar Balam, dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf serta orang tua wali murid kelas 9 yang hadir pada saat ini. Pelepasan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2022-2023. Perkenalkan diri, walaupun tadi MC sudah memanggil nama saya, tapi umur saya di sini kurang lebih 2 bulanan. Insyaallah tempat tinggal itu di Batu Gajah. Saya asal dari, maksudnya sekolah asal, sebelum kesini itu menjadi. Kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sudah datang hadir bersama-sama kita di tengah kita dalam kegiatan perpisahan ini. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih buat Bapak Ibu Majelis Guru, segenap panitia. Untuk diketahui bersama bahwa SMP Negeri 3 Lirik ini terdiri atas 206 siswa, di mana kelas 7 itu ada sekitar 67 orang, kelas 8 ada 73 orang, dan kelas 9 66 orang. Rombel kita ada 7 rombel, tetapi ruang kelas belajar kita itu hanya 6 kelas, dan satu kelas lagi kita memakai ruang laboratorium. Tetapi karena alhamdulillah proses pembelajaran yang ada di SMP Negeri 3 Lirik tetap berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, orang tua yang kami banggakan, kalau kita lihat di sebelah kelas 9 ini di belakang saya, ini ada musola. Jadi musola anak-anak ini digunakan untuk kegiatan pembiasaan, mulai ibadah sholat zuhur berjamaah,
sholat duha setiap pagi, kemudian yasin di pagi Jumat. Ini dilaksanakan pada hari-hari yang sudah ditentukan dan dijadwalkan oleh sekolah. Tapi tetap dilaksanakan insya Allah. Nah setelah itu sebelahnya itu ada musola yang sudah dibangun oleh kepala sekolah yang lama, tetapi fondasi sudah selesai, tetapi untuk atap dan lantai itu juga belum siap. Jadi mungkin mudah-mudahan harapan kami sekolah, mudah-mudahan tahun ajaran ini insya Allah kita bisa menggunakan musola ini dengan baik untuk proses pembelajaran dan pembiasaan siswa-siswa kita di sekolah. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kesibukan kami juga Raisa Aprila. Ya, Raisa Aprila insya Allah akan maju ke tingkat provinsi dalam kegiatan OSN, mendapat peringkat 3 Nusantara ya, wilayah ya. Kita Raisa Aprila ini mendapat peringkat 3 dalam OSN Matematika. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk SMP di Lir ini. Ada 2 sekolah, SMP Pak Yudi juga ya Pak Yudi. Ya, sampai selamat datang. Kembangkan potensi-potensi positif yang ada pada diri kalian. Capai tujuanmu dan dengan cara yang baik. Jadilah manusia yang bermanfaat. You can if you think can. Apa? You can if you think can, you can gitu. Maksudnya kamu akan bisa berpikir jika kamu bisa, ketika kamu berpikir kamu bisa gitu. Jadi ini bahasa Inggrisnya capok-capok tadi pagi. Anak-anakku, ingatlah semua pesan dan nasihat guru-gurumu. Kemanapun engkau melangkahkan kaki, dimanapun engkau berada, jagalah akhlakmu. Kemajuan zaman dan kemajuan teknologi kadang membuat kita terlena dan lalai, serta lupa pada Allah Sang Pemberi. Menjadi beringin, jangan yang tegak di puncak bukit, jadi sajalah belukar yang terbaik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau engkau tak sanggup menjadi belukar, jadilah rumput, tetapi rumput yang memperkuat di pinggiran jalan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Bapak Ibu, secara simbolis saya serahkan siswa atas nama Malpindra ke orang tuanya. Jadi ini Bapak, saya kembalikan anak Bapak. Semoga nanti bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikannya. Atas dukungan الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين dan apa dan apa cita-cita yang digapai mudah-mudahan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mewakili dari wali murid ingin menyampaikan sepatah dua kata. Pertama, ingin kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para jajaran guru yang telah dengan sukacita mendidik anak-anak kami atas perjuangan keikhlasan serta pengorbanan yang telah Bapak Ibu guru semuanya lakukan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas dukungan perhatian kepada putra putri kami selama ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari upacara bulian yang terdapat di suku Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu, yang dilatar belakangi oleh sistem kehidupan masyarakat yang mempunyai kepercayaan pada cara pengobatan serta inflasin dalam mendekatkan diri kepada makhluk gaib. Guna kesembuhan orang yang sakit, tarian tersebut menggambarkan bagaimana cara pengobatan yang dilakukan masyarakat. Lihat, tolong untuk penampilan tari rentang kuliah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
buka lo, buka. Buka, buka, buka. Sengaja melukai hati kalian, tapi
percayalah nak, kami semua sangat menyayangi kalian. Kami sangat mencintai kalian dengan sepenuh hati. Tolong lanjutkan pendidikan kalian, kejar cita-cita kalian, buktikan prestasi-prestasi yang luar biasa yang bisa membanggakan kami semua di sini. Tiga tahun kami membimbing kalian, tiga tahun kami menemani kalian di SMP Negeri 3 Lirik ini. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami sampaikan dapat menjadi bekal kalian untuk kedepannya. Baik, setelah sudah, lanjutkan kepada orang tua kalian nak. Ucapkan rasa terima kasih juga yang sedalam-dalamnya nak, karena beliaulah kalian bisa sampai di tempat ini, karena orang tualah bisa mendapatkan kalian di sini. Salam nak dengan orang tua kalian, peluk orang tua kalian, ucapkan rasa yang banyak dan rasa terima kasih yang luar biasa. Mohon doanya nak, orang tua kalian untuk melanjutkan dengan orang tuanya nak. Allah akan bersama guru-guru yang mengajarkan kita. Kita bisa berkumpul di surga. Sebagaimana kita pernah berkumpul di dunia. Tempat ini SMP Negeri 3 Lirik ini akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Acara pelepasan anak kelas 9 SMP Negeri 3 Lirik ini insyaallah lancar dilaksanakan. Saya selaku komite mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah berkontribusi besar dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang telah menyumbangkan sedikit untuk kegiatan acara pada hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah dan panitia pelaksana kegiatan ini sehingga acara ini terlaksana pada hari ini. Kepada anak kelas 9 yang pada hari ini telah dilepas dari SMP kita ini dan jadikan ini titik awal dalam menempuh pendidikan. Jadi mungkin tidak panjang mukadimah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Burung elang terbang kemari, belajar yang rajin setiap hari, kelak hidupmu bahagia berseri-seri. Petang datang para tamu jauh dari seberang sana, rajinlah engkau menuntut ilmu sebagai bekal di hari tua. Siswa-siswa yang berprestasi, baik dari siswa berprestasi dalam bidang akademik, setelah itu siswa berprestasi dalam bidang non-akademik, dan yang terakhir siswa berprestasi sebagai siswa teladan. Negeri SMPN 3 Lirik nomor 421.3/101/SMPN 3 Lirik/5/2023.
menetapkan nama-nama siswa dan siswi berprestasi untuk diberikan penghargaan dalam bidang akademik, non-akademik, dan siswa teladan. Memutuskan 1. Siswa berprestasi dalam bidang akademik sebagai juara umum kelas 9 yaitu Tora Dian Laila. Kepada Tora Dian Laila, cabang olahraga bela diri Muang Thai pada pekan olahraga tingkat provinsi atau Porprov yang diadakan di Pekanbaru pada tahun 2022 yaitu Anjani Masita Dewi, siswa teladan di SMPN 3 Lirik yaitu Dino Priansa, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Banjar Balam, 29 Mei 2023, Kepala Sekolah SMPN 3 Lirik Sali Rasti SPD Kim. Dian Laya, siswa berprestasi dalam bidang akademik sebagai juara umum kelas 9. Kepada Bapak Camat, dipersilakan. Ya, silakan beri aplaus kepada Bapak Camat sendiri. Kepada, inilah dia Anjani Masita Dewi, siswi berprestasi dalam bidang non-akademik, juara 3 cabang olahraga bela diri Muang Thai. Siswa dari wali kelasnya, Dino Bapak Priansa, siswa berprestasi sebagai Ibu Wali, Ibu Kepala Sekolah. Siswa dengan Allahi wabarakatuh. Saya tahu kalau jam-jam segini ini memang perut kita keroncongan. Tapi tahan dulu. Ya kan? Tahan dulu yang keroncongan, tapi salam tetap disambut dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita bersama. Rabbil amjai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kecamatan Lirik, yang kami hormati Ibu Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lirik, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD SMP se-Kecamatan Lirik yang diundang pada hari ini meskipun hanya beberapa orang yang datang, Ibu Las, ya. Komite SMP Negeri 3 Lirik beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat Kecamatan Lirik, Bapak Arifin yang juga hadir di tengah-tengah kita ini malam, tetapi dia merupakan tokoh dari Kecamatan Lirik ini. Kita doakan mudah-mudahan dia sehat selalu, amin. Kalau dia sehat, kita bisa minta sumbangan. Tapi kalau dia sakit, aku nak sumbang. Wali murid yang kami banggakan yang telah menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 3 Lirik ini, sebenarnya masih banyak acara, saya minta potong aja dulu karena kami juga sudah ditunggu di lapangan hijau jadi dalam rangka penutupan mini soccer tingkat SD dan SMP ini. Ibu Sri juga itu yang Bapak ditunggu. Ibu, jadi izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sampaikan karena sesuai dengan permintaan kepala sekolah, Pak Camat itu harus memberikan arahan. Sebetulnya tak payah lagi diberikan arahan karena bapak-bapak, ibu-ibu sudah sudah pintar-pintar semuanya. Kami yakin dan percaya bapak ibu adalah orang tua yang hebat. Meskipun pendidikannya di zaman dahulu, asalkan anaknya sekolah di sini. Karena banyak Pak anak-anak kita terlantar sekolah karena bapak ibunya merokok di rumah. Sementara biaya sekolahnya tak bisa ditanggung. Tapi membeli rokok bisa. Apalagi di desa kami ini, desa kebanggaan kita ini, desa Banjar Balam ini, manusianya sudah manusia pintar. Artinya apa? Tidak lagi mau mendengar apa yang disebut-sebut orang kalau anaknya dicubit,
anaknya dipukul oleh guru, dia bawa parang panjang. Tak ada lagi itu ceritanya. Bawa balik ke rumah itu, bapaknya sepaningnya udah tinggi, melebihi tingginya sepaning listrik. Bapak yang menyekolahkan anak di sini, dan untuk nanti di SMA-nya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pakai MZ. Ya kan? Makanya kalau dia pidato, itu kadang-kadang nyerempet-nyerempet juga ke arah agama. Saya menjadi cita-cita kalian, jangan terima ijazah, langsung dapat ijazah 2, apalagi 3 SD, SMP ini. SMP ini Pak, Bu, itu sudah dewasa, sudah meningkat dewasanya, sudah pandai dia bercewek-cewekan itu. Kami dulu sekolah itu kalau nampak bercewek berjalan dengan cewek aja lah, itu mati di golak-golak ni kawan. Tubuh basah airnya berderai. Hari ini kita berpisah. Berpisah bukanlah bercerai. Bersama kita memancing ikan. Ikan didapat untuk dimakan. SMP sudah kalian tamatkan. Jenjang pendidikan tinggi kalian lanjutkan. Ibu Lastri makan sirih. Makan sirih di waktu petang. Pidato Pak Campat sampai di sini. Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Nah, dia akan nyantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati ketua, Bapak Ibu kepala SD SMP, sayangi siswa-siswi kelas 9 maupun yang kelas 7 8 SMP Negeri 3 Lirik. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk dapat menghadiri acara pelepasan kelas 9 SMP Negeri 3 Lirik. Tak lupa salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendidikan, karena apa itu? Kalau tidak mendapatkan pendidikan, nanti pendidikan ataupun dalam pekerjaan kita di sekolah Kecamatan Lirik ini ada sekolah-sekolah kita yang memenuhi itu kemudian hari. Semua itu juga harus ada dari komite untuk juga dapat membangun sekolah ini lebih baik lagi. Juga yang memiliki anak yang usia sekolah SMP dapat memasukkan ke sekolah ini sehingga sekolah ini dapat lebih maju lagi dan juga Bapak Ibu tidak khawatir lagi dengan anak kita di mana posisi SMP Negeri 3 Lirik ini terletak di Jalan Lintas Timur. Kita yang telah menamatkan sini semoga dapat mencapai cita-citanya dengan kerja keras, belajar dengan tertib, ya. Karena masa depan ada di tangan kalian semua. Pada kekurangan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Dijemput dari negeri Malaka.